Oke, kembali lagi di sini bersama Jebrek Channel ya. Ini ceritanya saya lagi mau usan mori ya, sore-sore. Oke, langsung aja kita jalan ya. Nah, di depan sini kita review dulu ya untuk motor unik ini ya. Oke, kita cek ya untuk nyala lampunya seperti apa. Nah, ini dia nyala ya lampunya. Untuk wiper dan juga buka pintu pasti nggak bisa ya. Oke, kita cek aja untuk animasi yang pertama ya, kita cek. Nah, ini dia ya animasi yang pertama, ini orangnya bisa hilang dan juga bisa ada lagi ya. Nah, seperti ini. Oke, lanjut untuk animasi yang kedua ini standar samping ya, jadi bisa miring nih sepeda motornya. Dan untuk animasi yang ketiga ini helmnya bisa dicopot ya, nah, bisa kalian sendiri ya seperti ini. Oke, langsung aja kita cek ya penampakan dashboardnya seperti apa. Oke, dan ini dia penampakan dashboardnya sendiri ya. Wow, mantep ini ya, perpaduan sepeda dan motor. Oke, langsung aja kita gas jalan ya, sambil nanti kita cek juga untuk suspensi dan remnya seperti apa ya. Oke, lewas, wis, remnya pakem ya, lampu merah, kita berhenti dulu. Iya, dari sini kita belok ke kanan ya, saya mau muter-muter keliling kota Solo. Oke, unik sekali ya, untuk kecepatannya lumayan ya, kenceng. Remnya pakem, suspensinya juga mantep ya. Di sini pedal sepedanya bisa muter-muter ya tuh, kelihatan. Oke, awas. Di sini persnelingnya atau giginya cuma satu ya, tapi langsung kencang gitu. Jadi ini terasa motor matic gitu ya. Oke, wis mantep ya, remnya pakem banget ini. Oke, kita belok ke kiri dari sini ya, wis. Nah, ini dia. Kita tes lagi ya, jalan. Awas, hati-hati. Wis, hampir aja ya. Oke, untuk status mode-nya sendiri ini statusnya free ya, alias gratis. Buat kalian yang mau mode unik ini, silakan aja cek link di bawah ini ya. Nanti kalian download, kalian coba sendiri ya seperti apa keseruannya menggunakan mode unik ini ya. Oke, kita gas lagi. Wis, awas. Suspensinya mantep bener ya, mentul-mentul. Remnya juga pakem. Nah, dari sini kita belok ke kanan ya. Oke, untung ada kereta ya, ada kereta yang lewat. Kita gas lagi. Nah, di sini ada ini ya, gapura. Saya mau mampir dulu ke sini, mau membeli sesuatu ya di sini. Oke, awas. Nah, oke. Oke ya, sekian dulu aja dari saya. Jangan lupa di subscribe, di like, share, komen juga. Oke, terima kasih.